kan. Jadi tiga kali dengar. Yang sebelah-sebelah pun tak sedar. Muhyiddin sebuti. Macam nak pindah kedai lah. Tindakan licik dua sahabat yang menjadikan tabung masjid sebagai sasaran untuk mencuri tumpas apabila mereka berjaya ditahan polis minggu lalu. Remaja berusia 15 dan 19 tahun itu ditahan polis pada jam 6 petang 27 November lalu di kawasan perumahan Lubuk Jong. Ketua Polis Daerah Pasir Mas Assistant Commissioner Abdullah Muhammad Piah berkata hasil siasatan mendapati suspek yang tidak bersekolah berjaya memecah masuk 12 masjid di sekitar daerah itu sejak awal tahun ini. Katanya modus operandi digunakan adalah dengan masuk melalui bumbung dan mengumpir pintu serta tingkap masjid pada awal pagi untuk mengelakkan dikesan. Dia satu kedai yang licin kedai. Licin ya? Berkali-kali katanya. Tiga trip. Pergi pun enggak. Ini kereta. Ini Zora.